Mari kita unboxing ikan datang. Ikan apakah ini? Ikan baspini, Mak. Ada ikan baspini, Mak, guys. Ini ada berapa ekor? Ini kita beli 100 ekor. Terus ada payara armatus. Payara armatus. Wih, keren payara. Belum kelihatan. Nanti kelihatan setelah di akuarium ya. Ini kita mau taruh di akuarium yang kemarin kita beli. Gak kelihatan. Ikannya udah lumayan. Ini ada 5 plastik. Aduh, berat banget. Akuariumnya udah disiapin. Di sini. Ini untuk ikan apa? Kopbas pini, Mak. Ini untuk pini, Mak. Mau disatuin? Yes. Enggak. Disatuin ya. Pini, Mak. Oke. Okay. Ini sudah siap akuariumnya. Ini untuk makannya. Kita udah siapin juga. Sudah terang. Tapi ya, airnya kita harus buang dulu. Karena lumayan banyak. Ini penuh. Nah, yang tadi lebih banyak banget airnya. Dan untuk para ibu-ibu yang suaminya senang ikan, ini pasti kita ngepel karena banjir. Ya, jadi harap dimaklum kalau punya suami yang suka ikan, ngepelnya sering-sering. Banyak ngepel. Pahala. Pahala membersihkan rumah. Pahala membersihkan rumah. Karena kalau bapak-bapak itu nggak bisa kayak ibu-ibu yang nggak banjir. Pasti banjir, becek banget. Ya, sebelum ikan dimasukin harus ini dulu nih. Harus direndam dulu di air. Ya, awas. Kayak gitu. Tujuannya buat biar enggak kaget si ikannya. Kaget suhu ya. Ikannya masih kecil-kecil banget. Ini kita nanti mau gedein sampai gede banget. Itu ukuran 2 inch. Ada 100 ekor. 100 ekor. Oh, banjir lagi. Dibantuin mama. Ini ikannya kita mau gedein. Ini ikan investasi. Jadi kalau kalian minat buat ikan ini, kita belum kasih ya.
ikan tuh harus gini nih kalau nyampe nyamain sup gitu. Ini bukan ikan untuk dijual. Mau kita piara sampai gede. Ada berapa plastik? Ada 5 plastik. 4. Plastiknya jadi banget. Ini. Ya, okay. Itu di pistachio. Udah gini dulu nih kalau ikan baru datang. Sekitar berapa lama? 15 menit. Tetap 15 menit. Sekarang mau benerin ya. Payara armatus. Payara armatus mau di simpan di aqua yang frame yang ini. Kita nyalain. Bagus banget. Sedot ke apa ya? Pakai selang. Ini penuh airnya harus dikeluarin karena ini kecil, jadi gayungnya nggak masuk. Harus pakai selang. Ini Boyu yang MS series. Kalau yang tadi lebih besar. Pakai botol minum. Juara. Nanti botol minumnya pas mau dipakai bau ikan. Enggak dong. Kenapa enggak? Soalnya sih. Jadi kita setiap ruangan punya ikan. Ada akuarium di setiap sudut rumahnya. Ya Pak ya. Mau lihat ada lagi di musola. Tara, ada akuarium di sana. Ada di sana. Ada di luar. Ada di sini. Ada di kamar. Ini baru sedikit, belum nanti pasti nambah lagi. Nanti kita akan gerbek rumah teman kita juga, akuariumnya lebih gede lagi. Lebih gede lagi, luar biasa. Dengan rumah yang sama. Kenapa ikannya dikeluarin dulu? Oh, airnya. Ini juga kita diamin 15 menit.
Ini berapa ekor? 5 ekor. 5 ekor saja. Karena harganya mahal. Harganya mahal. 5 ekor. Kalau harganya murah pasti banyak. Eh, kenapa dimasukin air ke situ? Itu dingin kali, say. Enggak. Harus gitu, say. Oke, baiklah. Aromatus gedenya bisa segede gini nih. Segede gini. Setengah meter, satu meter. Bisa lebih malah, semeter aja. Luar biasa. Hampir semeter. Jadi jarang sih kalau di akuarium paling 40-50 cm. Jadi kalau di paludarium. Kalau yang ini boyu suspension. Temen tadi baru beli dia yang gede banget boyu. Nanti kita kirim ke rumah. Jadi kita bakalan ngegerebek yang punya akuarium. Mobil mah kita juga banyak sih. Cuman udah gak musim. Sama gak aman. Sama. Boleh nih kan. Oke, nanti setelah ini bisa dimasukin sekitar 15 menit. Itu gede akuariumnya. Sekitar 1 meter lebarnya. Banyak masih kecil-kecil.